Tapi aku penasaran sih, coba kalau kita iseng guys ya, iseng di belakangnya itu kita rubah lah, kita rubah mungkin 53, mungkin 53 ya, siapa tahu kita pakai kode dari orang lain, kita nggak tahu guys ya, kita coba. Oke guys, kembali lagi dengan aku Next. Nah oke guys, jadi ya guys ya, sekarang kita sudah berada di game Cadet School Simulator di versi yang terbaru, yaitu versi 4.0.3 guys ya. Yang dimana katanya itu ada kode redeem baru guys ya. Nah jadi ada 4 kode redeem baru guys ya, yang bisa kalian dapatkan di game Cadet School Simulator ini guys ya. Nah oke, jadi langsung saja guys ya, untuk kode redeem yang pertama guys ya. Nah kalian bisa lihat di sini guys ya. Nah ini kan gerbang sekolah kita guys ya. Nah di sini dia di sebelah kiri ini, di samping bus ini. Nah di tempat side quest Ica ini. Nah di samping sini ada poster ya guys ya. Dan kemungkinan ini sedikit bocoran mungkin guys, bocoran dari game baru dari bangan dulu gitu. Aku nggak tahu sih. Mungkin dia bikin game yang bertema aquarium, kita nggak tahu guys ya. Aquarium simulator. Nah jadi bisa kalian lihat ya, di sini kode redeem. Yang kode redeemnya itu yang warna biru ini guys ya, bukan yang di atas ini, oke? Okay. Bukan yang publik aquarium, tapi yang di sini, yang warna biru. Dan sedikit informasi buat kalian guys ya, setiap akun ya, setiap orang atau setiap device yang masing-masing HP ya guys ya, itu berbeda guys ya. Nah di sini punya aku tuh aquarium 849 guys ya. Dan kemungkinan di HP kalian itu bisa berbeda guys, mungkin aquarium 143, mungkin berapa guys aku nggak tahu guys ya, mungkin dengan huruf apa aku nggak tahu guys ya. Intinya itu setiap device itu berbeda guys, sudah aku cek dengan akun di HP aku yang satunya ternyata berbeda guys ya. Oke, kita bisa masukkan kodenya guys ya, ntar aku lihat catatan dulu. Kodenya yaitu ntar aquarium 849, harus sesuai kayak ya, kalau depannya besar ya ikut besar seperti ini, aquarium nah 849. Oke kita code redeem, nice, dapat kristal 6 guys ya, lumayan guys ya. Oke lalu untuk kode redeem selanjutnya guys ya, ini kan di kota area kayak guys ya. Nah kalian harus menuju ke kota area A, yaitu di Warneton. Lalu kode di selanjutnya itu, nah di sini guys ya, kalian kan ada di tempat area K guys ya. Nah kalian ke kiri, nah kan ada toko musik. Nah di samping gang sini guys ya, nah di gang sini, nah di sini tuh ada sedot WC guys ya. Nah ini dia kode ribunya, dan ini sama guys, kode ribunya itu masing-masing device itu berbeda. Mungkin di kalian itu mungkin di belakangnya itu berbeda guys, yang pasti di belakangnya itu berbeda guys ya, yang menonjol itu yang 88 itu, mungkin kalian itu bisa 87, mungkin 47, kita nggak tahu guys ya. Nah di punya aku nih yang di belakangnya itu 88 guys. Oke kita masukkan guys ya, aku sudah catat bentar. Oke kita coba redeem kodenya, yaitu ada 0818 062388. Oke nice, kita coba redeem, dapat apa ini? Oh dapat kristal 6 lagi, nice, lumayan guys ya, buat upgrade stun jajanan, nice. Oke oke, ini yang kedua guys ya. Lalu untuk yang ketiga guys ya, nah di sini kan dari sini guys ya, nah kalian langsung ke kiri, nah ini ada toko luxury, nah kalian ke kiri di sini, nah di depan sini guys ya, di depan itu di depan ruko yang, nah di dekat tong sampah guys ya, dari sini ada poster lagi, dan ini ada museum guys ya. Nah mungkin di berbarengan di game kantor sekolah itu berbarengan dengan adanya museum Jarton di game Monster Museum guys ya. Nah di sini kodenya, dan juga di sini masing-masing device itu berbeda guys ya. Di sini punya itu museum HRC guys ya, jadi tulisannya besar semua guys, jadi sesuai tulisannya guys ya, jangan dirubah-rubah, harus sama. Kalau kecil semua ya kecil semua, besar ya besar semua. Museum HRC. Oke kita tukar, dapat apa ini?
Oh nice, dapat kristal 6. Oke, nice, lumayan buat agrep stun. Oke, jadi itu yang ketiga guys ya. Lalu selanjutnya itu yang terakhir guys ya. Untuk sejauh ini sih cuma ada 4 guys ya. Kalau kalian nemu lebih dari 4, kalian bisa komen di bawah guys ya. Lalu yang terakhir itu berada di sini guys, di sini. Di kan dari tadi guys ya di sana. Nah, ini kan di rumah Sarah nih. Nah, di kebun sini, di taman sini. Nah, di belakang ini, nah, bangun ini. Nah, ada poster lagi sih, itu poster Indigo. Nah, kalian masukkan kode yang ini guys. Daftar at Indigo 407. Dan juga setiap device itu berbeda guys ya. Yang menonjol itu di belakangnya guys ya. Di sini di angkanya 407. Nah, di sini aku 407, mungkin kalian itu bisa apalah, aku nggak tahu guys ya. Oke, kita masukkan kodenya. Aku sambil lihat catatan guys ya, karena aku sudah catat. Nah, ini kan kecil semua guys ya. Kalian harus masukkan kecil semua. Daftar head Indiego 407.com. Nah, seperti ini guys ya, ada .com-nya. Oke, kita redeem. Dapat 6 ya guys ya. Nice, ini lumayan banget guys ya. Tapi aku penasaran sih, coba kalau kita iseng guys ya, iseng di belakangnya itu kita rubah lah. Kita rubah mungkin 53, mungkin 53. Ya siapa tahu kita pakai kode redeem orang lain, kita nggak tahu guys ya. Kita coba. Oh, tidak ya guys ya. Tidak jadi ya guys ya. Nggak bisa ya guys ya. Jadi hanya 4 guys ya. Jadi itu tadi guys ya, kode redeem terbaru di game Kali Sekolah Simulator di versi 4.0.3. Sejauh ini masih ada 4 yang baru guys ya, belum ada lagi. Sejauh ini yang aku tahu. Kalau kalian tahu kode redeem yang baru lagi, lebih dari 4 yang baru di versi yang baru ini, kalian bisa tulis di kolom komentar guys ya, dan bantu buat teman-teman kalian yang belum tahu. Oke, nah, jadi untuk video kali ini itu aja guys ya, mengenai kode redeem terbaru di game Kartu Sekolah Simulator. Semoga membantu kalian, dan ya, ditunggu aja video berikutnya. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya guys ya. Bye.